Hey guys, selamat kembali ke channel Emmanias. Dalam video kali ini aku ada dua produk baru dari Armageddon, iaitu gaming monitor Pixel Plus XC32HD yang besar ni dan XC27HD yang belakang ni. Aku akan buat dua video berasingan, jadi make sure korang tengok kedua-duanya untuk mengetahui apakah persamaan dan perbezaan antara kedua-dua monitor ni. Monitor yang aku nak review hari ini ialah Armageddon Pixel Plus Xtreme XC27HD Gaming Monitor, panjangkan nama dia. Skrin ini bersaiz 27 inci dengan resolusi 1080p. Ianya menampilkan VA panel. Monitor ini mempunyai kecerahan setinggi 250 nits. Gaming monitor ini menyokong AMD FreeSync dan Nvidia G-Sync pada refresh rate 165Hz. Ianya juga hadir dengan response time 2ms. Apa yang aku perhatikan, monitor ini kurang silau walaupun diletakkan berhampiran dengan sumber cahaya yang terang seperti tingkap ataupun lampu bilik. Apa yang menarik tentang rekaan monitor ini ialah ianya kelihatan minimalistik, tidak terlalu edgy atau terlalu gamers seperti gaming monitor yang lain. Ciri yang paling utama pada monitor ini ialah lengkung atau curve 1800R. Apakah yang dimaksudkan dengan 1800R? Jika kita membuat satu bulatan dengan monitor-monitor ini, ianya akan menjadi satu bulatan dengan radius sepanjang 1800mm ataupun 1.8m. Jarak 1.8m ini juga adalah jarak optimum untuk anda duduk ketika menggunakan monitor ini. Di bahagian belakang terdapat dua butang, iaitu switch on off dan juga butang menu. Ada tiga jenis input, iaitu DVI, HDMI dan DisplayPort atau DP. Selepas mengeluarkan monitor ini daripada kotak, anda perlu memasang sendiri kaki monitor ini. Pertama sekali, anda perlu memasang tiang kaki monitor ini dengan menggunakan 4 skru di bahagian belakang. Kemudian gunakan satu skru untuk memasang kakinya di bahagian bawah tiang ini. Monitor ini boleh didongakkan sebanyak 15 darjah ke atas ataupun ditundukkan sebanyak 5 darjah ke bawah. Monitor ini tidak boleh dipusingkan ke kiri atau ke kanan dan ianya juga tidak boleh dipaparkan menegak 90 darjah. Ada satu ciri yang disebut pada kotak monitor ini, iaitu infinity bezel. Jika diperhatikan, bezelnya memang nipis tetapi panelnya tidak betul-betul mencecah hingga ke hujung bezel. Masih terdapat sedikit border di bahagian dalam. Selain itu, monitor ini juga menampilkan stereo speaker di bahagian belakang, iaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Tapi pada pendapat peribadi, aku rasa kualitinya tak begitu memberangsangkan dan adalah lebih baik jika anda memiliki speaker yang berasingan. Untuk mengaktifkan Nvidia G-Sync, aku perlu menyambungkan monitor ini dengan menggunakan kabel DisplayPort, sambungkan daripada monitor ke graphic card. Masuk ke menu OSD monitor ini, pergi ke bahagian yang paling bawah sekali dan aktifkan FreeSync. Kemudian masuk ke dalam menu GeForce, pergi ke Change Resolution, pilih 1080p dan refresh rate yang tepat, iaitu 165Hz. Tekan Yes. Langkah seterusnya ialah pergi ke menu Setup G-Sync, tekan pada Enable G-Sync dan anda boleh pilih untuk Enable for Full Screen Mode ataupun Enable for Windowed and Full Screen Mode. Secara peribadi, aku memilih option yang kedua. Dan di bahagian bawah juga anda perlu menekan Enable Settings for the Selected Display Model. Selepas mengaktifkan Nvidia G-Sync, aku boleh bermain game yang laju seperti Overwatch dan tidak berlaku sebarang screen tearing ataupun kekoyakan image pada screen. Jadi, jika korang sedang mencari gaming monitor bersaiz 27 inci dengan kualiti screen yang baik yang menyokong AMD FreeSync dan Nvidia G-Sync dengan refresh rate selaju 165Hz yang jarang ada pada monitor lain pada harga yang sama, inilah monitor yang sesuai. Kekurangan yang jelas bagi aku cuma pada kakinya yang tidak boleh diputarkan ke kiri dan ke kanan dan juga stereo speaker yang tidak begitu memberangsangkan. Okay guys, jangan lupa untuk tengok juga review XC32HD dan jangan lupa untuk tekan like dan subscribe. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.